Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kul hal, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nusi tanan alaik anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid wa sallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan fi amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazanan idza syi'ta sahla. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita kembali lagi bertemu muka pian sabarataan dengan ulun di dalam acara yang sangat berkah, ialah kita bersama-sama mengikuti peringatan hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah kita seberataan sehat. Mudah-mudahan sehat terus dan selalu diberkahi Allah hidup kita. Amin. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah karibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Bapak saudara, nakdakari, ibu-ibu pembaca maulid, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, yang ulun hormati. Terima kasih kepada pengatur acara yang beri waktu. Terima kasih panitia pelaksana yang minta ulun untuk hadir di masjid ini memberikan ceramah agama. Ulun mohon maaf sedalam-dalamnya ada kekurangan dan kehilapan dalam ceramah ini. Semoga Allah selalu membimbing ulun terus ke jalan yang diridainya, dan semoga pian yang hadir dapat berkah. Acara sore hari ini dapat berkah, dapat manfaat dan menjadi ilmu pengetahuan agama untuk hidup kita sampai ke alam baka. Amin. Ulun minta reda sore hari ini masih serak suara ulun. Malam tadi di situ ceramah orang membenam dupa, di situ kukusnya hibak masjid masuk ke tenggorokan. Nah ini jadi tadi apa macam-macam diminum. Hari ini perjalanan majelis untuk ulun bersama umat Rasulullah baru yang ke-26. Mudahan ulun sehat sampai selesai. Berarti 24 lagi majelis baru selesai. Sampai 50. Ini 50 termasuk majelis di Banjarbaru. Nah, jadi ulun sangat berhati-hati dalam menjaga di samping doa usaha. Cuma kadang-kadang itulah
Orang mengira karena ulunik cinta dupa bila acara tu bagaro badupa harum, tapi kalau kata balan kukusnya berbahaya masuk sini. Nah coba pian bubuhan penyair nena banam dupa andak di sini masuk ke sini kalau malam jaga Nabi Salo ini bahaya diserang nak. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak terasa beberapa bulan yang lalu di majelis dan sana kita di dalam pian banyak hadir juga di sana. Tapi hari ini luar biasa. Sepeda motor tuh berapa miliar tuh harganya tuh? Jumlahnya kebanyakan. Nah, jadi yang datang dari mana-mana ini diundang, alhamdulillah hadir. Berarti pian semuanya adalah orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan janji Rasulullah kepada kita, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa cinta akan aku bersamaku nanti di dalam surga. Amin. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, lawan aku dalam surga. Tapi hati-hati kita mencintai beliau bukan sebatas mencintai orangnya, tapi mencintai ajarannya, mencintai hukumnya, mencintai sunnahnya. Kalau cuma saja Rasulullahnya saja dicintai, sunnah sidin kada dicintai, ini tidak harapan mungkin kita bersama sidin di dalam surga. Awalnya man ahya sunnati, siapa menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, tentu orang itu cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, bersama aku dalam surga. Apalagi ibu-ibu ini sangat luar biasa bersyukurnya kepada Rasulullah. Karena kita bersyukur kepada Rasulullah, otomatis bersyukur kepada Allah. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Kalau tidak bersyukur kata Rasulullah kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah, apalagi Rasulullah. Bagaimana bersyukur kepada Rasulullah? Karena sidin ini mengangkat harkat ibu-ibu dibanding kami laki-laki jauh. Karena ulun kada pernah lagi menemukan, mungkin dasar tidak ada ucapan seperti ini. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu letaknya di bawah kaki pian. Coba lihat pangkat surga lawan pian, kalau seperti itu pangkat pian. Al-jannah surga tahta aqdamil ummat, di bawah batis pian. Apa maksudnya? Anak bila kada hormat lawan mama, bila kada bakti lawan mama, jangan maangan-angan surga, tunggu neraka. Itu kuncinya surga, ridha ibu bapak. Ridha Allah biridhal walidain. Ridha Allah syaratnya ridha dua ibu bapak. Ini oleh itu nih kayak ini lah.
Ini kan ada contong setahun nanya nak ini genanya nih. Berapa tahun cok? 5. Berapa gentang beras sudah makan? Hitung. Belum sosok. Nih. Kiri kanan dikucuknya. Jaka nih. Dedang pisang. Luncup benar. Tapi nya daging. Mana diikutnya? Ay, my God, bangsa be. Maigot ne. Maigot. Ngikut. Nah. Nah. Benar nih, nen sebelah. Tangan sebelah mengacak sosok mama. Nah. Ini. Bila ibunya tidak meridai, surga tidak memperkenankan masuk ke dalamnya. Itu harkat ibu-ibu. Nah. Kalau dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lalakian ini memang pemimpinnya bibinian. Pemimpinnya menegaknya perempuan laki-laki. Tapi laki-laki tidak akan masuk surga kalau pian kada meridai. Ulun paling takutan di kampung ulun tuh mama ulun. Ma, sebelum pian pulang meninggalkan kami nih, ridai malah barataan anak pian, cucu pian. Lah nggih insiden. Habis maulid tahun dahulu kurang lebih hidup 5 harian. Lah mama kandung ulun meninggalkan ulun. Jadi sahaul sudah ni parakna. Jadi guru baharan yatim piatu. Beri marah sidin. Abah meninggal. Mama meninggal. Bisi kakak bahari ujar mama umur 3 bulan meninggal. Sampai ini bisi kakak kadada. Ading kadada meri maras. Han guru baharan mama tiada. Han. Jadi ulun pian banu menangis. Bukan menangis kasal kada. Meti rumah sidin mencongkong di sebarang toh. Taulah mencongkong pejogot rumah. Sidin biasanya duduk di palatar di ambin nah. Ma sadangan lagi menyebarang. Hari pada kadap. Ya rumah sidin di sini. Rumah ulun di situ. Disuruh guring malam. Dakon. Tetap sidin menyayangi rumah sidin. Pukul 5 boleh. Kemana boleh? Ke rumah ulun. Karena anak tidak ada satu-satunya selain Haji Baharan Jamil. Ulakan kamar satu, WC satu, kamar mandi satu. Menghormati sidin supaya mama jangan taimbai behira lawan kami. Aku ulahkan WC tohlah inggih main. Kaina aku anak behira, bini ikam anak behira, anak nang lain anak behira. Ulahkan WC nyaman sidin. Kena malam pinaranai dijinguk kalau mati saurangan. Hidup aja. Nah, sekalinya tahun tadi tuntung ulun ceramah maulid tinggal 2 waktu lagi sidin sudah berbaring. Ma, ada satu janji lagi di kandangan. Pian kada apa-apa lama. Ih, sidin. Ulun tolak. Nggih. Stumat ceramah. Boleh terakhir alabio. Ulun mohon rita maaf kada kawalawas ceramah. Mama ulun sudah 5 hari kada ada makan apa-apa lagi. Kada apa-apa guru ai. Mulik di alabio. Malam Senin, malam Selasa, Rabu, Kamis jam 4 berpulang ke rahmatullah. Ha.
ayah apalagi mencari kuitan. Tapi ujar ulun ma'ai pian bujur kada banyak beramal dibanding nang lain karena Tuhan. Tapi siapa memberi duit waktu kamartapura? Ma, ulun nak tulak. Mano akan duit? Bisan tambang motor, bisan nukar iwak di Martapura. Kena parak sabulan, boleh. Ma, tulak pulang ulun. Dan akan sirin pulang duit. Usah kalinya. Man ampaka dirhaman li talabil ilmi, siapa menyumbang duit satu dirham untuk anaknya nuntut ilmu, paka nama ampaka dhab misla jabali Uhud. Bandingannya seakan-akan menyumbang emas kayak gunung Uhud di Madinah. Hanyut sinak matina dijigarakan. Jadi pian-pian yang hadir ini, ada anak sekolah Darussalam, ada cucu sekolah Darussalam, kada ada bisi anak, anak kemanakan calok duit di sosok cok ada kalau cok. Nah, hijau 50 ribu. Nek, terima kasih. Kini esok beri pulang Nek lah. Ini hidup pelit, bakhil. Kada anakku juga. Anak orang juga teh. Kada tahu padilatnya. Orang membantu menuntut ilmu cuma satu dirham lebih pahala daripada menyumbang emas dan hanya kayak gunung Uhud. Siapa yang sudah pernah haji? Siapa yang sudah pernah umrah? Gunung Uhud andaknya di Jabal Uhud itu waktu Nabi perang Uhud, Nabi naik ke atas sana. Itu luar biasa. Dan itu satu-satunya gunung yang akan berada nanti di dalam surga. Jadi begitu ibu-ibu, Allah mengangkat harkat derajat pian sabarataan. Kemudian di samping itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat harkat derajat kaum ibu pian ibadah tentu kada kawa mengimbangi kalau tuan guru misalnya laki. Kada kawa sama dengan sidin. Tuan guru babacaan, tuan guru ceramah, tuan guru mengajar ke sana kemari. Pian di rumah tukang masak, tukang betianan. Soalnya tuan guru ninya makin anu-anum kayak ini nih. Malam karena paulahan, baulah unyil. Nah, ini pian ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi. Riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Idza ghasalatil mar'ah syaba jawjiha. Bila mana pasakan ibu-ibu ini salamber kain laki pian. Salamber aja. Nih salamber. Nah. Kayaknya kada bisi mesin cuci. Ya lah, amun orang berduit cukup. Amun kita kada berduit ke Batang. Bila kada di Batang di dapur buat di rinso. Metu ditutup puan molto. Pangharum. Gawian ibu-ibu.
Ya kalau pian nih, nang kada balaki beranai. Nih nang balaki lah. Nang balaki dahulu sudah. Nah, siapa menapasakan baju suaminya satu lembar? Allah tulis pahalanya 2000 kebajikan. Minum dulu. Coba pian. Kalau bola kebajikan sehari. Matahari gangan ke sebelah sekali kebajikan. Melihat papaci di halaman sebuting kebajikan dibuang. Melihat orang buta nanyu barang tim jalan pian tuntun satu kebajikan. Ada tetangga hendak melahirkan mangga ni pian menunjulakan. Menunjulakan. Ya kalau nah menunjulakan. Nah menunjulakan. Ada nang menunjul di higa satu kebajikan. Berapa hanya kuliah? 4. Tapi sekali pian ka ini dapat 2000 kebajikan. Ini karena kalau di talat nih pasti sudah karena dari Rasulullah. An nyamannya. Ini karena bulik nih suruh selawar laki. Oh abahnya amat pacol selawar. Apa jiden? Ulun napasakan. Demetin laki napa menyuruh pacol selawar? Hari siang. Nah. Satu. Kemudian wagafaralaha wagufiralaha alfu sayatin, diampuni Allah 1000 kejahatan. Nih salam beraja kali sabeskom. Oh, tapi gajah duduk 2 lembur. Salawar salambur. Maka wan cacawatnya pulang. Aku terpaksa guru ya wan betis meninjai. Berapa jumlahnya? Ini cuma 1 lembar sauban, cuma 1. Nah, 1000 dosa diampuni Allah. Kadada habis. Barang siapa laki-laki menapasakan kutang bini. Ya lah. Oi, kutang bini. Mau kalau kutang ditapas? Mau, eh? Ambil busanya holo. Nangka kanyolannya tuh diambil. Ditapas sila. Nah. Kadada buai. Kadada. Ini hadis riwayat Ibnu Mas'ud untuk pian. Alhamdulillah luar biasa. Hire kami nak ini nah. Hati untungnya bibinian. Wastaghfara laha kullu syai'in tala'at 'alaihi syamsu. Mulai terbitnya matahari, apapun di muka bumi ini sabartan istighfar untuk ibu-ibu yang mencuci pakaian, untuk ibu-ibu yang menapas baju laki, ujar tumbuh-tumbuhan. Ya Allah, ampuni akan dosa Zainab. Ya Allah, ampuni akan dosa Ruqayyah. Ya Allah, ampun akan dosa Aminah. Ya Allah, dosa ampuni dosa bini Adul. Nah, ini seberatan batu tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini.
sejak terbit matahari memintakan ampun dosa satu lembar baju. Asal jen bemamai haja. Hari-hari betul tapas. Semasa deyau, semasa toyok. Urangan ditapasakan di werong, di werong. Baca tor. Jangan berenai. Ikhlas. Ikhlas karena Allah. Karena aku balaki. Memang tugasku dengan laki. Masya Allah. Pian untungnya. Makanya pimpinian. Bila nak ikhlas, mati putih kuning. Itu pimpinian. Kebanyakan beli pahala. Coba bayangkan. Tiap hari. Nah. Minum dulu. Bila. Kemudian warafa'alaha Allah angkat alpai darajatin 2000 derajat dan karamat benar pian beratan mati nih siap hari 2000 derajat Tuhan angkat besok 2000 derajat cuma satu lembar kali kalau 20 lembar tambahi pulang unyi-unyil bekame ini behira nah han tambahan nih ayo ini ulama menemukan hadis seperti ini ditulis oleh seorang guru besar Imam Sayuti ulun salin ke buku luar biasa julun hadis ini untuk kaum ibu belum pahala min belum pahala haid pahala guru haid bu pian hari ini tidak bisa sholat orang mengaji pian kada ikut ngaji orang puasa pian kada kau puasa kenapa nih panas darah haid keluar tuh hangat uya Imam Sapi kada panas kayak banyu bejarang pang asa hangat sedikit rasakan pian haid tu darah keluar asa sedikit hangat ujar Imam Syafi'i dalam kitab jadi darah haid keluar begitu agak hangat tapi kada panas coba pang ulun betakun pian bujurlah nah hukum tu kada mau sembarangan Imam Syafi'i pasti ditakun akan sidin pasti sidin ketahui dulu baru ditulis di kitab bahwa darah haid keluar agak hangat ngaji tidak boleh bismillah boleh ambil berkah baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun boleh dengan orang mati alhamdulillah boleh berzikir boleh masuk masjid haram 6 hari pian min 6 hari pian haid berarti 6 hari pian kada baca yasin 6 hari pian kada salat tahajud 6 hari kada kawa ke masjid tapi Allah sebut darah yang keluar mengkiparati dosa ibu yang haid alhamdulillah untungnya pian hin kami kadada ya kalau lakian haid juga tak paksa ya betul aku digantung masanya han asal dapat pahala jadi jangan dianggap remeh min itu cuma paling-paling yang ditahan waktu orang hendak tawab wadah takut kalau min makan obat ya Allah ulun mohon haid ulun tahan dulu karena besok kami hendak bulikan tawab wada jadi karena darurat itu bisa Tuan Guru ayu haja sidin untuk darurat karena tak tinggal kewajiban haji tawab wada amun kada napa ujar kada napa masalah jangan ditahan-tahan lihat takannya
aku kamu ya akan mandi Jisiden, makan obat KB aku supaya jangan haid. Jangan, karena itu kiparat penebus dari dosa pian. Jadi mana-mana pas baju laki, mana-mana pahala haid. Untungnya ibu-ibu mana surga di bawah telapak kaki pian. Luar biasa. Cuma jaga sayangi. Bila duduk di pulatar guru beren lalu kasiam di bawahan, jangan ada lagi kapalan nak ada behilem. Kamu namanya Uden. Tuh anak ke warung Jisiden. Makan sate. Nah, ini kepala kuning, bakar udung kada, bepirang. Ya Allah. Tapi alhamdulillah di bawahan kada ada saikong. Ulun rancak lalu saban subuh Kamis tiap minggu tengok ke kanan, tengok ke kiri. Kalau ceramah Habib Guru Baran, Habib Hibak Masjid. Tapi ada anak ada bakar udung. Haram kepala terbuka. Awas nanti bila meninggal dunia berada di neraka jahanam, rambutnya digantung di atas pohon, otaknya dipakar dengan air api neraka jahanam. Setuju? Handak? Nah, kalau tidak, bungas kalau cok. Masya Allah. Sayangi ibu-ibu, sayangi. Apalagi umur kada babau. Ya kalau, nah, kalau bisul anak pacah, kerasaan rinyut-rinyut. Tahu umur besokan tadi sama-sama makan ketupat kamarian pengumuman Masjid Al-Hidayah. Perhatian, innalillahi wa inna rajiun, telah meninggal dunia Acil Amas, Acil Masrum. Han, pasti. Nah, di bulan Dudi siapa pulang? Acil Inap. Nah, dia pulang. Matian terus nih. Cuma kita menunggu kapan bendera hijau akan dipajang di muka, apa, ditancap di muka rumah kita. Beriring memasang inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah kada wani lagi duduk di ambin kepala kelihatan nurang. Sudah muha ini kelihatan empat mazhab Hanafi, hadis sahih riwayat anak Abu Bakar Siddiq, Wahabah, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, la tasluhu ayyuramina, kada boleh dilihat illal wajha, kecuali bibinian boleh muka kelihatan, wal yadain boleh tangan kelihatan, hatal mafsal hingga sampai buku tangan. Bini Abah Guru, batamu ulun waktu penataran manasik umrah, muasirin kelihatan tertutup kepala di atas, tangan sidin ingat sini, berarti empat gaul, hadis riwayat Kuhafah.
Ada juga nang becadar. Ada bapak becadar. Nih. Metukup sampai sini. Tapi mata kelihatan aja masih. Tukupi mata. Pas kedepin andu inor. Siapakah ajanya nenek? Assalamualaikum. Salam. Kalau Pinando, nah, jadi Pian mengikut kepada Hanafi karena darurat hendak ke Batang. Kalau Pinat tebuk teburusok, nah, hendak ke pasar. Kalau orang hayaan melihat Pian, siapa nenek alane? Inora idah. Sekali bersuara bunyi garau, berapa bawang sekilo? Oh ya. Lalagian bisa kok kan, jadi alhamdulillah ada jalan. Bini-bini Tuan Guru banyak yang kada bacadar karena ada hadis muha boleh kelihatan dan tangan sampai ke buku tangan. Nah, cuma jangan dilebihi katiak kelihatan, susu kelihatan, oma-oma gelianan. Nah, ini sayangi, sayangi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Bayangkan hadis ini untuk Pian, untuk ibu-ibu, tidak ada untuk kami. Luar biasa. Maka itu asal usul ulun terbuka dalam kitab Syarah Tirmidzi yang dibolehkan pertama berterbang ini ibu-ibu. Karena ibu-ibu ini yang menyambut Rasulullah datang ke Madinah waktu Nabi hijrah, disambut oleh perempuan-perempuan dengan tala al-badru alaina mengatuk terbang. Sebahagian ulama tidak memberiakan kami lalakian berterbang karena meniru pimpinan. Cuma untung karena banyak ulama, karena kita kada niat untuk menyerupai pimpinan, kita takzim di Rasulullah, lalakian dibolehkan juga berterbang. Nah, jadi Pian pas tola'al badru alaina min taniyatil wada' wajabal syukur alaina mada'al lillahi wajib syukur alaina. Kami wajib bersyukur dengan kedatangan Rasulullah yang mengangkat harkat wanita luar biasa. Walaupun Allah mencantumkan laki-laki pemimpin perempuan, tapi derajat wanita surga di bawah telapak kaki ibu. Alhamdulillah. Al jannah tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu. Nah, mari kita sedekahi mama kita yang di alam kubur. Pian yang hidup, nenek Pian. Kalau mama Pian masih ada, nenek. Nenek itu penyebabnya ada mama. Bujur kada, Bu? Nah, yuk niati bersama ulun. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi alihi wazwajihi wa dzurriyyati ajmain, khususan arwah mama-mama kami yang hadir hari ini dan abah-abah kami yang berada di alam kubur, anak-anak kami yang berada di alam kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati bil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih pula kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Selawat pula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amin ya Allah Karim ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala sebajmain. Ya Allah, terimalah bacaan-bacaan kami di majlis ini ya Allah. Sampaikan pahala kepada baginda sayyidina Muhammad Rasulullah, sampaikan kepada seluruh istri Rasulullah, sampaikan kepada sahabat, para tabi'in, aulia, ulama, wassalihin, khususan orang-orang tua kami yang ada di masjid dan sekitarnya ya Allah. Curahkan rahmat-Mu kepada mereka ya Allah. Kirimkan berupa nikmat ke alam kubur mereka ya Allah. Ampuni dosa mama kami ya Allah. Ampuni dosa mama kami ya Allah. Ampuni dosa mama kami ya Allah. Dan dosa abah kami ya Allah. Dan kami yang belum dicabut, belum kembali juga ya Rahman. Di masjid, di Ambin, di Pekarangan. Sabarataan ridai kami semua ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Dengan berkat Sayyidina Muhammad Rasulullah, dengan berkat maulidnya Rasulullah, ampuni dosa kami barataan yang hadirin ya Allah. Ampuni dosa kami barataan yang hadirin ya Allah. Pribadi ulun ada salah, zahir batin ulun ridai, dan majlis ulun ini semua ridai ya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad khairil anam, turunkan hujan daerah kami ya Allah untuk memadamkan asap yang sangat padat di daerah Kalimantan Selatan ini ya Allah. Dengan hujan membawa rahmat kepada kami semua ya Allah. Murahkan kami rezeki halal yang Kau ridai. Dengan berkat Sayyidina Muhammad, dengan berkat wali-wali Engkau, khususan dengan berkat Imam Ghazali ya Allah. Dengan berkat Imam Ghazali ya Allah. Dengan berkat Imam Ghazali ya Allah. Kabulkan doa kami ya Rahman. Sekali lagi kami tutup. Ampuni kami ya Allah. Ridai kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ulun minta ridha lawan pian seberataan. Kata-kata yang kurang sopan di depan pian semuanya, semoga Allah mengabulkan doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ayanda kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara yang terakhir, yang di doa sekaligus penutup. Untuk ini kami mintakan kepada Ayanda untuk membacakan doa sekaligus menutup acara kita pada hari ini. Sudah tadi apa? Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara pada hari ini, mewakili seluruh panitia acara, memohonkan ampun dan maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kehilapan, baik disengaja ataupun tidak. Kami mohonkan ampun yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada minyak harum, ibu-ibu. Minyak harum apip kalau ada nukar. Di luar atau ada minyak harum dari Habib Hasan Al-Habsyi, itu hadiahnya 10.000. Jadi di luar ada minyak harum. Bukan, tak ada foto siapa. Siapa? 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 Siap